kita boleh menggunakan suara yang kita ada dan juga tempat dan kuasa yang kita ada untuk kita membawa suara-suara mahasiswa ini ke peringkat yang tinggi seperti di Dewan Negara. Kenapa kita perlu ada suara rasmi daripada Kenapa kita undang-undang? perlu ada suara rasmi? Kerana seperti yang kita tahu, sekarang ini di media sosial misalnya, bagaimana kalau kita lihat pembincangan-pembincangan akademik yang berlaku di sosial media semakin mendapat tempat di mata beberapa orang ahli-ahli politik penting negara, sebagai contoh Hisham Budin Husin, sebagai contoh YB Said Saddiq misalnya. Tetapi adakah kita mengharapkan mereka sahaja untuk membawa usul tersebut ke peringkat tinggi? Tidak, kita boleh menggunakan suara yang kita ada dan juga tempat dan kuasa yang kita ada untuk kita membawa suara-suara mahasiswa ini ke peringkat yang tinggi seperti di Dewan Negara. Oleh itu, kita perlukan satu tempat yang khusus untuk wakil mahasiswa ataupun wakil daripada MPP-MPP ini untuk membawa apa yang terkandung, apa jua idea daripada peringkat-peringkat mahasiswa ini untuk dibawa ke peringkat yang lebih tinggi. Baik, kalau tanya saya, kalau kita tengok dari sudut perspektif Islam, ada tiga cara untuk mencegah kemungkaran ataupun melakukan kebaikan. Yang pertama adalah melalui tangan, yang kedua melalui lidah, yang ketiga melalui hati. Saya nak fokuskan melalui tangan. Melalui tangan, ulama mendefinisikan ataupun menganggap melalui tangan ini sebagai kita menggunakan kuasa yang ada pada diri kita untuk mencegah ataupun melakukan sesuatu perkara. Contohnya dalam sudut satu keluarga, bapa adalah seorang ketua keluarga. Jadi bila bapa ada kuasa sebagai ketua keluarga, dia mampu memimpin keluarganya, mencegah yang tak baik, menasihati yang baik dan sebagainya. Jadi bila kita ada power ataupun kuasa, ia menjadikan kita satu extra advantage untuk melakukan sesuatu perkara. Sebab kita kena terima hakikat dan realiti di Malaysia bahawa hierarki itu adalah sangat penting. Kau presiden, kau boleh do something to make change of something to make a better thing and someone else lah. Jadi dengan adanya kuasa dan suara rasmi untuk kita tempatkan wakil mahasiswa ataupun wakil belia di Dewan Negara, saya percaya ia satu langkah yang bijak untuk memastikan semua suara-suara rakyat yang khusus belia dan mahasiswa didengari di peringkat kerajaan dan seterusnya terlibat sama dalam usaha pembuatan dasar dan polisi negara.